Beginilah bedanya wajah sekelompok orang saat mengeroyok anggota polisi dan setelah ditangkap. Video aksi pengeroyokan itu viral di media sosial. Diunggah akun X @kegoblokananfaida. Tak dijelaskan lokasinya, namun menurut informasi di Jalan Raya Banjaran Soreang, Kabupaten Bandung. Anggota polisi itu awalnya hendak melerai tawuran. Yang terjadi selanjutnya, sekelompok orang mendorong sambil memukul polisi berseragam lengkap itu hingga terbentur pagar jalan. Meski sudah tersudut, korban masih juga tetap dianiaya secara brutal sampai jatuh ke aspal. Aksi geng motor hanya jadi tontonan pengendara, tak ada yang berani menolong. Seorang pelaku bahkan sampai mendorong pengendara motor karena diduga mencoba melerai perbuatan para pelaku. Namun menurut informasi, tiga pelaku berhasil diamankan. Mereka langsung dimasukkan ke balik jeruji besi dengan kondisi tak pakai baju. Wajahnya pun tampak membelas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.